It's over. بهادر دین نبیون سبارة سن نسن وانس عالیم کرامس شون مفاتح آن دم شبان بسم الله الرحمن الرحیم یا بنام دل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف قدس الله سره إذا التبس عليك الأمران فانظر أثقالهما على النفس فاتبعه فإنه لا يسكل عليها إلا ما كان حقا إذا iltabasa, mana bila kesamaran bagimu tahu jika kabur samar bukan kabur lagi apabila kabur maknanya kesamaran bagimu dua hal tidak jelas maka perhatikan lihat mana yang lebih berat terhadap hawa nafsu maka itu ikutilah sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang hak. Bila kita buat dua ibadat ni terasa mana buat ni yang kan ni rasa buat yang buat tu buat sebab yang berat tu biasanya apa atau yang sebenar maka nafsu dia tak suka benda yang sebenar dia nak yang ingat yang mudah kan tu. Itu kalau sekiranya tidak ada pimpinan dari pemurabbi kalau kita seorang itulah rasa dia. Ya ni jika kesamaran kabur mana kesamaran dan sukar bagimu untuk membezakan apakah amal itu baik atau buruk diredai oleh Allah atau dimurkai oleh Ta'ala. Maka umpamanya sekiranya engkau mati sedang berbuat itu jika tiada gentar menghadapi mati dalam mengerjakan itu maka kerjakanlah. Mana bila kita letak dengan mizanul maut kita nak buat tu perkara takdir kita tengah buat tu maut sampai macam rasa kita sedap kalau sedap maknanya tak ada masalah tu maknanya Tuhan redha kalau tengah buat kerja yang tidak diri Tuhan curi misalnya buat kerja-kerja haram kalau malaikat maut datang macam oh cerita kita pun tak berani oh ini buat pasal ni bahaya sebab kita dalam keadaan tidak betul. Jadi oleh kerana itu kita letakkan mizan neraca kematian. Ya, kita menimbang dengan neraca kematian. Tiap-tiap benda yang kita buat takdirkan ajal sampai. Okey, bagaimana kedudukan hati kita? Kalau benda tu diredai oleh Ta'ala memang hati kita tenteram lah, tak ada apa. Tapi keperbuatan tu mukhalif li syar'i, bercanggah dengan syarak, memang kita tak sedap lah. Pada suruh kita timbang bimizanul maut dengan timbangan neraca kematian. Maka umpamanya sekiranya engkau mati sedang berbuat itu. Mana satu perkara. Jika tidak gentar menghadapinya. Ya kita buat benda tadi. Buat benda yang baik. Amal soleh. Buat ibadah. Tentu tak ada rasa apa. Buat benda terbaik. Itu satu lapis. Pada zahir ni. Tapi kalau kita pergi lapis kedua pula, kita buat tu betul lah. Sebab ada ibadat tapi jadi maksiat. Dengan sebab wujudul afat, penyakit dalam ada. Dia buat ibadat tu tengah syok, melayankan nafsu dia supaya orang pandang dia hebat. Supaya dapat pujian orang, meraih pandangan orang. Mana salah tu. Jadi kalau itu kalau mati, nyanya kita. Dia maknanya benda tu kena ubah. Ubah di situ, ubah kasat. Bukan ubah ibadat, ibadat luar sama je. Tapi kalau ibadat luar tu dah bercanggah dengan syariat, itu memang kena ubah terus. Jadi jika tidak gentar menghadapi mati dalam mengerjakan itu,
Mana kalau mati datang pun kita seronok. Kita dalam mencari ilmu Allah Ta'ala dengan niat seorang terbersih. Amal kalau kali mati itu, mati dapat pahala syahid akhirat. Ha, itu seronok duduk itu. Maknanya dapat pahala syahid akhirat. Main tu. Ha. Sebab itu sebagai tanda perbuatan itu hak dan benar. Mana kalau ukur dengan kematian pun kita tak berganjak. Bahkan lebih kita minat mati dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Maka sah bahawa itu benda taat. Ha, itu tak apa. Lebih kita ukur dengan kematian, oh, dia menganjal takut. Eh, ini bahaya ni. Ha. Mana benda ni mahu bawa murka Tuhan. Ha, maka kita stop. Ha, itu dia antara apa? Bila dua pekerjaan tadi kita tak apa jelas, letakkan dia dengan mizanul maut. Neraca kematian sebagai ukuran dia. Ha, maka dia dapat jawapan ni. Habis. Kemudian min alamati tiba'il hawa al-musara'atu ilan nawafilil khairat wa takasul anil qiyamil bil wajibat. Sengaja daripada tanda menurut hawa nafsu. Ini nafsu masuk dalam amal. Ini masuk dalam maksiat senang. Minum arak, ni berjudi apa semua kan. Yang ni dalam amal dia masuk, ah, ni jaga ni. Ini tak betul-betul kita terperangkap kalau tak betul-betul. Di sini dia tengok dia masuk ni. Iaitu dalam menyusun amalan tadi. Dia silap susun. Dia kena ada fiqhul aulawiyat. Mana kepahaman keutamaan. Mana kena wajib dengan sunat, akan dudukan yang wah, yang wajib. Satu orang wali besar dia kata, aku telah tertipu. Wali kan ni. Satu hari, iaitulah aku sanggup berjalan kaki. Jauh pergi ke Mekah mengerjakan haji. Haji tapi haji yang su. Naklah haji kedua ketiga. Nampak segi zahir, Masya Allah, merentang padang pasir dia merentang panas begitu hebat kan. Tapi benda tu tarap dia sunat. Tapi aku gagal mendatangkan segelas air yang diminta oleh ibuku. Tu apa hukum? Wah, wajib. Tidak aku tertipu gitu. Padahal nampak ni ringan ni kan. Oh, mak, makan mak saya segelas. Nanti kejap, nanti kejap. Kalau kawan tu tertidur. Tiba-tiba tak tidur habis. Kalau tidur habis tak melau. Jadi dia gagal beri mak dia minta tu wajib. Syarat letak wajib. Taat beri bapa. Selagi tidak maksiat, benda itu kan maksiat. Wajib kena buat. Tiba-tiba dia gagal. Yang pergi haji terlalu jauh berpeluh macam nak mati. Wah, nampak hebat. Tapi tak harap dia suruh. Ha, situ syaitan main kita tahu. Sebab pentingnya ada ilmu. Tak ada ilmu, dia kena akal dengan syaitan. Wah, rasa hebat. Kan? Ha. Ni sengaja ada puak-puak dakwah tablik. Mana masalah lagi kan? Bukan yang bos tu. Yang bos tu, orang ulama besar. Wali-wali atas. Kan? Yang mengikut bawah ni. Kadang-kadang dia pergi tempat. Kadang-kadang dia tak kerti uslub dakwah. Dia pergi satu surau. Bila orang ada kuliah, dia keluar dia. Dia pergi keluar. Kuliah tu wajib. Pokoknya dia baca buku taklim. Fadilat. Fadilat sunat. Sini masalah ni. Kadang-kadang tu orang marah, aku marah ke apa. Yang atas tu muhadis ulama besar. Yang tu si Zakaria tu wadi besar. Orang jalan orang. Ni yang bawa-bawa ekornya. Orang bawa bos suruh lain-lain ni buat. Kan? Bos suruh lain-lain ni buat. Itu yang salah. Dia orang Nabi sayang, apa yang nak suruh dengar buku kau? Dia kata, dah sudah. Sampai ada seorang tu tampalkan hadis fadilat, dia koyakkan. Tu pun tak kena juga. Mandi dia marah, kata, kau koyak tu, tu hadis. Kau koyak hadis kan, kau pula murtad tu, pasal. Kata kena jaga. Dan sampai tu betul. Dia masalah letak hadis tu tak betul. Wajib dengan sunat. Rasulullah letakkan hadis, wajib dengan sunat. Kita kena letak fiqhul aulawiyah. Keutamaan, ya, kepahaman keutamaan. Yang utama kena letakkan dulu yang wajib. Itu buat yang suh. Yang sunnah tu aturan Rasulullah SAW ajar kita gitu. Ni kita baca dia keluar orang ramai. Ya pun dia pula. Betul dia baca buku dia belum buruk. Ya, macam-macam. Kalau uslub dakwah tak kena. Uslub dakwah kita kena menarik orang. Kalau kita buat macam tu menyebabkan perasaan orang tempatan kata lain apa melanggar beza lah. Jadi payah nak terik orang mudah payah macam tu. Kemudian Muhammad bin Abdul Warb. Bin Abdul Warb, dia berkata, kebinasaan manusia terjadi dalam dua hal. Banyak manusia rosak dalam dua perkara. Pertama, mengerjakan yang sunat dan mengabaikan yang wajib. Yang fardu, dia abai. Dan dalam amal pula. Ada pun seorang kan, simak di telefon. Dia kata, tuan guru, dia kata, suami saya ni, saya dengar-dengar dia bagi infak banyak banyak dia bagi. Bagus, alhamdulillah. Kat rumah dia tak bagi nafkah dia. Allah, ini pula lebay.
Ha, ni lepas terbalik. Nafkah kat rumah tu lah. Wajib. Kewajipan nafkah. Nafkah kadang-kadang tak cukup. Tak bagi, tak cukup. Kalau dia pergi infak, dia tengok, oh hebat, 1,000. Banyak dia bagi. Yang kat rumah dia tak bagi. Atau silap. Syaitan akal kali macam-macam. Pada yang wajib, dia tak bagi. Yang sunat, dia perasan dah bagus. Atau bahaya dia tak ada ilmu. Misalnya. Dan mengabaikan bahagian hati, yakni niat dan keikhlasan amalan. Itu satu peringkat kedua pula. Ya. Dia satu cerita ada sekarang. Dia keluar dakwah tabligh. Tanpa lama, setahun. Setahun buat dua. Ramai-ramai kat tangan dia berlawan. 6 bulan, setahun. Bagus buat keluar. Tapi masalah kewajipan yang tinggal rumah. Kadang-kadang nafkah tak bagi. Balik, dia suruh isteri dia masak, isteri goreng dengan tasbih. Dengan tasbih, makan lah. Makan bang ni tu. Terkelip kulit dia tasbih. Kau goreng tasbih. Habis abang tak lagi main tasbih, aku goreng tasbih dia. Senyap, dia terkelip kulit mata. Badan kau ni. Ibadat boleh bukan ikut-ikut. Tuan, kena ikut apa yang diajar oleh baginda salat salam. Macam-macam hal. Tuan. Pandai pula bini ni goreng dengan tasbih. Ya, terbaik dia potong sejadah dia buat kuah. Makanlah kuah sejadah. Macam-macam hal. Kemudian Al-Khawas berkata, terputuslah makhluk dari Allah wa na'ayazabillah. Ya, kerana dua hal, mengerjakan amal sunat dan meninggal wajib terputus, inkita. Terputus, dia perasan dia dekat, ini masalah dia. Seorang tu perasan dia dekat, rupa dia jauh. Pada hukum syariah dia jauh. Sebab dia buat tak kena cara. Atalah suruh wajibat, benda wajib dia selesaikan. Ya, kemudian bawa yang su, yang sunat. Mengerjakan amal-amal sunat dan meninggalkan yang wajib. Kemudian, dan memperbaiki lahirnya amal. Luar cantik, tapi dalamnya... tapi tidak memperhatikan, dia tidak fokuskan kedudukan rohani dalam tu. Betul tak ikhlas dengan Tuhan? Betul tak menghadap Tuhan? Ya, luar cantik. Macam wali. Dalam macam bentuk kuali. Hati rosak dengan riak, wujud, semua macam-macam tepik-tepik dalam tu. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala tetap tidak menerima amal perbuatan kecuali jika ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisin. Tidak disuruh kamu melainkan buat amal dengan ikhlas. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Kemudian wala yusyrik. Itu lambang ikhlas. Siapa yang berharap untuk liqa, bertemu dengan Ta'ala, mana di akhirat dengan cara yang layak, mana sebagai ahli syurga diberikan nikmat besar ru'yah Tuhan, naklah falyamal amalan salihah. Ini nak tolak golongan sesat, golongan ilmu hakikat yang sesat tu. Bukan niat tak beramal. Kadang-kadang Tuhan suruh beramal. Satu. Kemudian dalam amal pula, adalah terangkan situ. Taklah kita, wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kita buat ibadat tu disyirikkan dengan sesuatu pun. Ini kepada orang yang hanya menjaga lahir sahaja. Batin dibiar, tak cek balik dalam adakah benda tu bersih ataupun kotor maknanya. Maka Tuhan tak menerima melainkan yang cantik. Inna Allah jamil la yuhib. Yuhibbul jah jaman. Allah, Allah. Kecuali yang jika ikhlas dan tempat tepat yang menurut tuntutan syariat. Mana dia kena jaga syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir ilmu fiqah selesaikan. Syariat yang batin itu ilmu tasawuf bahas. Sebagaimana firman Ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bala menebahkan, ya, man aslama wajahu, berarti ikhlas melulu kepada Ta'ala, wajaha wa huwa muhsin, yang tepat menurut tuntutan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bawa kita dua perkara, zahir dan batin naklah dibersihkan. Dan nas Quran terang, wazaru zahiran ismi wabah batinah. Maksudnya, naklah kamu bersihkan yang zahir dan yang batin daripada segala kekotoran, afat, penyakit-penyakit dalaman. Barulah dia diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan dia diterima, kurniaan dia diberikan begitu banyak apabila dia bersih. Kemudian kala mu'alif qayyad,
Bismillah. Qayyada ta'at bi'ayanil awqati kai la yamna'aka anha wujudu taswif wa wasa 'alaika alwaqt kaifa kai tabqa laka khissatal ikhtiyar. Qayyada, mana Allah telah mengikat ya at-ta'at, segala taat tu dengan waktu yang tertentu. Semayang ada waktu dia, puasa ada waktu dia, haji dan itulah. Mana ibadat-ibadat ada yang jenis muakat yang diikat dengan waktu-waktu tertentu. Untuk tidak menahan engkau daripada mengerjakannya kerana kebiasaan, kelalaian dan kemalasan yang suka menunda-nunda. Kalau Ta'ala kata semayang 5 waktu sehari semalam, bila buat? Mana-mana buat dia. Menjawab selesai. Yang dibagi pancang ni pun habis dicabut, dilanggau. Eh, zuhur kena tercabut, asam kena tercabut, semayang kena satu hari, 2 waktu jadi satu, sengah-sengah macam-macam. Ada budak kilang tu dengan cerita pula, dia katak malam ni. Pukul 12 ni malam, zuhur, asam, maghrib, isyak, wah ni masak mana pula ke bawah. Dia katak habis semua, macam-macam pesin. Sebab sengaja Allah Ta'ala letakkan waktu supaya dia apa? Jangan dia menunda lagi dah. Dah ada waktu nak tunda apa lagi? Sebab tu dalam waktu dibagikan pula. Berbeza. Zuhur, dia ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karahah, ada waktu tahrim. Jadi bagi-bagi supaya dia memilih pula dalam keadaan waktu tadi yang terbaik. Walaupun dia bersemayang dalam waktu tu, tapi diberi pula satu tawaran kalau waktu fadilah waktu lebih. Masuk di waktu tu dia sembah, banyak tu fadilat dia besar. Buang sikit dia panggil waktu ikhtiar. Ni ujung waktu karaha, dia salam semayang zuhur, salam je orang bang asar. Dia semayang ngam-ngam dia panggil. Kau semayang ngam-ngam ni, apa ngam-ngam? Ngam-ngam zuhur masuk asar. Sebabnya kau tak jamak tu, jadi syiah lah. Ya, ngam-ngam ni tu karaha. Maknanya kalau dia pergi jemputan kahwin ni pukul 5, tinggal tulang ni. Awak pun dah sejuk. Macam itulah maknanya. Cari yang special lah kan, awal waktu. Dan lebih baik lagi dia bersiap. Ya, sebelum 10 minit ke kan dah siap standby dengan taubat apa semua, baru sembahyang dia cantik. Menghadap betul. Ini mengucuk ganya pop ah, kelang kabut sembahyang tak dapat beri tumpu. Padahal tu sempat besar. Ya, sebenarnya segala kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba semua itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan hamba-hamba sendiri. Allah Ta'ala ghaniyun maha kaya tak berhajat. Sebab tu dalam ulama mentafsirkan dalam lapas niat budu tu jaga tu. Selalu ayat tu dibaca kan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa niat budu ni. Pertama niat budu ni dengan mana niat rifun. Kemudian lam pada niat budu tu lam apa dipanggil. Itu lam li sayrurah din akibah. Balam macam mata kail kecil kan orang pasal tu. Dia makan tuan tak tutup. Ada lam di tamlik, ada lam di taksis. Ya. Ada lam sini apa? Lam di sayur adil akibah. Maknanya di situ ada lam lil manfaah. Kalau dipakai lam pada liak budu, lam tu lam lil manfaah, faqad kafar, kufur ni kan. Bermakna Tuhan jadikan makhluk ni untuk mengambil manfaat tentang ibadat. Kita ibadat, manfaat pada Tuhan. Oh, habis. Tapi orang makna sekolah mengambil manfaat, bermakna Allah Ta'ala kurang. Ya. Sebab tu kalau sekiranya dalam hadis yang panjang, kalau semua manusia pada awal sampai akhir kiamat taat kepada Ta'ala, seorang tak ada laku maksiat, tidak sedikit pun menambahkan ketinggian Allah. Sebab Tuhan dah cukup. Kalau bertambah, mafhum lebih bertambah, kurang. Dan begitu sebaliknya, kalau semua pakat lawan, seorang tak ada taat, sedikit pun tak menjejaskan ketinggian dan kemuliaan kesempurnaan Tuhan. Jadi maksud dia apa? Semua ibadat terbalik pada hamba. Macam kita selawat jugalah. Kita berselawat kepada baginda salam, kembali kepada dia. Itu man salla alayya marra salla alabi asyra. Sekali kita selawat 10 selawat kepada Ta'ala, rahmat kita dapat. Jangan dia pula kata ana selawat om, makam Nabi dengan naik macam cantik muka kau. Yang kau cermin muka kau macam beruk orang. Rasul di selawat Ta'ala, selawat Rasul dah cukup dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan. Oh, selawat Nabi, selawat Ta'ala pada Rasul dah tak tinggal selawat kita mungkin. Kita selawat tu manfaat dia kembali pada kita sebenarnya.
dan menyuka menggembirakan Nabi. Itu yang penting. Ibadat yang afdal apa? Afdal ibadat idkhalu syurur fil qalbil mu'min. Di antara ibadat yang afdal, kita memasukkan kegembiraan pada hati orang mukmin. Sekarang orang mukmin kan mukmin sebarang. Ini afdalun makhlukat. Rasul Sayyidul Mursalin. Terselawat mana menggembirakan bagi baginda. Itu yang mahal. Lawat itu menggembirakan Rasul. Sebab Rasul maknanya seronok bila umat dia sentiasa mengikut arahan dia dan menjalinkan kemesraan kalbi dia dengan Rasulullah SAW. Itu besar pada Allah Karim. Sedangkan Allah sedikit pun tidak ada kepentingan, manfaat ataupun mudarat. Ya, Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat sebab dia sudah maha kaya. Dan tidak boleh memudaratkan siapa sebab makhluk tidak memberi kesan. Semua itu daripada dia. Penasihat Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, hendaklah engkau mempunyai satu wirid, ya, yang tidak engkau lupakan selama, iaitu mengalahkan nafsu dan cinta pada Ta'ala. Ya, itu wirid paling besar tu. Ya, wirid paling paling besar, afdalul wirid. Satu wirid yang paling besar ialah apa? Iaitulah mengalahkan akan nafsu. Ya, jangan kamu ikut akan nafsu. Kemudian yang kedua, letakkan kecintaan sentiasa dengan Allah. Itu wirid yang terbesar. Cinta dengan Allah, kemudian sentiasa kita tumbangkan kehendak nafsu. Baru dia cepat sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alaika bil wirdin wahid. Lazim pada kamu dengan satu wirid. Iaitu apa? Melawan akan nafsu dan memupuk sentiasa kerinduan kasih hati cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian nafas manusia itu sebagai amanah. Berarti tiap-tiap nafas turun naik dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Ittisal dia semakin rapat-rapat dengan Tuhan. Infisal dia makin terjarak jauh. Tiap-tiap nafas diiringi dengan zikrullah, maka dia ittisal, makin rapat, makin terang dengan Tuhan. Tapi kalau dia tiap-tiap nafas turun dengan apa? Dunia habis-habis, dunia tak habis-habis, habis. Makin jauh. Berarti kena zikir, tarik zikir. Turun nafas, Allah, Allah, Allah. Bawa cantik. Dia lari pun tembak, biar kan. Lama-lama dia cantik. La tatruki zikri adam hudurika ma Allah. Kamu jangan tinggalkan zikir sekali-kali walaupun kamu zikir dalam keadaan terlalai. Lalai dan zikir lebih baik terus tak zikir atau maksud. Tembak dalam Allah, Allah, Allah. Ikut lapar gerak jantung itu kan. Allah, Allah. Ini tak terbalik. RM, RM, RM. RM. Itu naik dia RM, RM. Mau lepas tu nak maripat, maripat perotak ni. Berlipat lagi hari ini kan. Nafas tu, zikir nafas sentiasa dia. Habis. Dan nafas manusia sebagai amanah tu, bermakna benda yang akan disoal di akhirat. Ya, apa kamu buat, apa kamu gunakan nyawa yang aku berikan. Oh, besar nak jawab benda ni. Dan sebagai titipan wadah yang harus diisi. Maknanya dalam tiap-tiap nafas itu pastikan kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Semakin terang, semakin cerah makrifat kita dengan dia. Jangan semakin gelap, semakin gelap, semakin jauh, semakin jauh. Itu bahaya. Ini termasuk dalam umum hadis, man istawa ya mahu fa huwa maghbun. Barang siapa yang sama ia dua hari, semalam hari ini iman dia sama, naik tidak turun tidak, orang tu maghbun, tertipu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak biar dia advance, walaupun sikit ada peningkatan keimanan dia, makrifat dia, amalan dan seterusnya. Sebab sesuai kita makin dekat, makin dekat nak balik. Kemudian Abu Hasan radhiyallahu an berkata, pada tiap waktu, saat, tiap detik, ada bahagian yang mewajibkan kepadamu hai manusia terhadap Tuhan. Setiap saat tu ya, ada kewajipan-kewajipan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab dia ada hukum waqt, hukum waqti. Ada berapa hukum waktu? Empat. Tiap-tiap saat manusia tak lepas dari empat perkara akan berlaku kat dia. Salah satu, sama ada dia duduk dalam taat atau dia duduk dalam maksiat. Sama ada duduk dalam nikmat atau duduk dalam balayat, mana dalam bala ujian. Tak lepas tu. Siap dia. Sekarang kita duduk zahirnya dalam majlis ilmu. Masya Allah. Ilmu majlis yang sangat dikasih oleh Rasulullah SAW. Jadi majlis ilmu taat. Maka bila taat apa nak buat, tanggungjawab kita. Wajib apa? Wajib syukur kepada Allah dan wajib memandang ni semua kurnia dia. Bukan pandai, bukan hebat, bukan lebay gitu. Semua kurnia dari Allah. Itu maksudnya.
Jangan silap jaga lah. Dapat pun kalau dia mari riak terbalik gitu. Semua kurnia daripada Allah SWT. Dan bila terkena maksiat pula, dia ada dua tu. Hakikat, kita memandang apa Tuhan mentajalikan nama dia Al-Qahar. Dia maha keras. Dia kata, kena. Kau lebay ke wali pun mesti kena. Itu hakikat. Syariat, pantas bertaubat dan istighfar. Kena je maksiat, cepat taubat. Jangan tunggu. Takut dia makin lama makin besar dia punya kanser dia barah. Dia payah macam pokok lah. Orang melambatkan taubat macam pokok yang tak ada manfaat. Pokok hutan jantan ke rumah dia. Dan kecil lagi. Dan dia nak tebang. Besok tahun depan dah tebang. Di tahun depan pokok masih makin besar. Takar dia makin dalam. Kita pula makin tu. Itulah maksudnya. Jadi takut tak tercabut. Itulah maksiat. Kita tangguh je takut tak tercabut. Lama-lama dah dia dapat sebati dalam kalbi. Rosak lagi insan. Kita akan jumpa jalan makrifat dengan Tuhan. Saya Abu Hasan radhiyallahu anhu berkata, pada tiap-tiap waktu tu, saat dan detik, ada bahagian yang mewajibkan kepadamu, hai manusia, terhadap Allah Ta'ala. Mana setiap saat kita ada tugas kita dengan dia. Sebab manusia bukan jadi perperi kan. Apa hasib tum. An apa? Annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina. Adakah manusia menyangka bahawa kami jadikan mereka itu sia-sia, peri-peri? Tak ada, ada tanggungjawab. Dan adakah manusia menyangka bahawasanya annakum ilaina la turjaun, bahawa dia tak dibalik ke menghadap Tuhan? Setiap saat kita tahu kita ada tanggungjawab, dan setiap saat kita ingat kita makin dekat nak balik menghadap Allah Ta'ala. Itu kena top dalam kepala ini. Bahawa dia akan setembah, dia jaga betul-betul. Kalau tidak, dia dimakan oleh kanser dalam apa? Raflah, lalai, hanyut. Pung lalai-lalai, malaikat maut sampai. Jadi dia menjerit pun tak ada guna lagi lah. Habis. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, manis tagraba an yungkizahullahu min syahwatih wa an yukharijahu min wujudil ghaflatih faqad ista'jazal qudra ilahiyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Ini satu kaedah besar memberi semangat kepada kita. Siapa yang merasa ganjil, rasa pelik ataupun dia kata tak mungkin dapat diselamatkan oleh Ta'ala daripada pengaruh hawa nafsu dan syahwat, dia rasa dia teruk sangat, saya ni orang jauh lalai, boleh ke saya dekat dengan Tuhan? Tu bahaya cakap ni. Orang macam saya ni, Allah teruk ni, boleh ke nak dekat dengan Tuhan? Pada cakap itu bahaya besar. Seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Ta'ala. Tuhan pernah banyak kisah secara sejarah Tuhan tunjukkan. Perompak, penyamun, macam-macam, akhir jadi wali. Bukan jadi orang saleh biasa. Tuhan tarik dia turun naik ke atas. Itu mana kerja Allah SWT. Ini satu benda. Apa dia? Dia beri semangat kepada kita. Jangan kita putus asa. Walau macam mana pun dia jauh, banyak maksiat dengan Tuhan, jangan putus asa. Mana rahmat Allah Ta'ala tu sentiasa luas. Tapi jangan duduk saja. Jangan putus asa dan jangan duduk saja. Jangan putus asa serta berusaha. Maksudnya. Usaha kena buat. Kerja kena buat. Kerja apa? Kerja tasfiyatul qalb. Menyuci dalaman kalbi tadi. Supaya dia layak menerima kurniaan daripada Ta'ala. Artinya siapa yang merasa ganjil, rasa pelik, dapat diselamatkan oleh Ta'ala. Dia kata macam aku ni banyak nak maksiat, boleh ke jadi baik? Kadang-kadang ada tu. Cakap keluar ataupun dalam hati dia gitu. Atau dihindarkan daripada kelalaian, maka bererti ia telah memperlekeh kekuasaan Allah. Uang kapi itu Tuhan berteri orang Islam. Apa dah dia dah Islam, cuma nak pergi ejas bagi cantik tu. Sedangkan Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Fa'adul lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Orang yang tinggi martabat dah hebat, jumpa wali, dia nak jatuhkan mati kapi boleh. Orang yang kupur teruk ada tapi dia angkat jadi wali boleh. Itu kerja dia entah. Semua Tuhan dah tunjuk. Sejahat-jahat manusia, dia boleh angkat jadi orang paling baik. Dan sebaik-baik kalau dijatuhkan boleh habis. Selain orang yang dikhaskan Nabi dan Rasul. Sebab itu jangan putus asa. Dia jangan sedap bila mengerjakan taat, dan jangan putus asa bila terkena maksiat. Itu keadaan dia. Sebab cerita yang masyhur kan, dua beradik. Satu ibadat dia naik atau bukit. Mengasingkan diri. Hebat ibadat dia. Yang seorang lagi adik dia main di bawah tu buat maksiat macam-macam. Tiba satu saat yang bawah ni rasa, aku ni teruk ni. Dia pun bertaubat sungguh.
Dia pun naik ke bukit nak jumpa yang saudara dia di atas. Adik-adik atas. Yang atas pula aku dah banyak buat ibadat, try sekali buat maksiat. Bila dia turun, dia bertembung dalam, dua-dua pun mati. Boom, jatuh mati. Yang ni turun dalam keadaan dia niat nak buat maksiat. Habis akhirnya su'ul khati, walaupun asal dia cantik. Yang ni asal dia, tapi dia tak putus asa. Dia bertobat, akhirnya ujung umur dia cantik. Umur dia betul, tobat tak ada. Lepas tu dia kira di hujung. Al-Ibrah bil-Khawatim. Kiraan manusia, syurga neraka di hujung umur dia. Dia embus nafas akhir. Ketika kita tarap dia macam mana? Dekat ke jauh ke, gelap ke terang dengan Tuhan. Jadi oleh kerana hujung kita tak tahu, apa makna tu dah sesuai kita kena jaga tiap-tiap nafas. Fi kulli lamhatin wa nah. Tiap-tiap lamhah kelipan mata nafas kita sentiasa memantau. Ya, sebab bimbang-bimbang saat kita terleka, kita takut itu akhir umur kita, wala ayazulillah. Ya, tapi biasanya kalau biasa dicantik tak ada tu, Allah Taala akan beri bantuan. Ya, itu dalam hadis pun ada Nabi sebut, kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap insan itu muyassar, dia dimudahkan lima khuliqalahu, bagi barang yang disediakan di akhirat. Kalau dia min ahli jannah, ahli syurga, maka jalan ke syurga tu tuan mudah. Ada tanda dia ada. Tapi pemutus tak? Pemutus akhir penentuan di hujung. Di hujung. Sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati. Dan memohon yang besar apa? Mohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Dia tolong, dia selamatlah. Ya. Allah, Allah. Sesungguhnya perintah Allah Ta'ala jika menghendaki sesuatu. Hanya dia berkata apa? Kun. Maksud dia apa? Ini isyarat kepada apa? Tak ada siapa. Tidak ada fasil. Dia kata jadi. Maknanya apa? Tak ada siapa boleh halang itu maksud. Bukan jadi dengan kalimah sebut kun, kun, kun. Macam-macam burung jampuk lah bunyi. Lah. Tuhan menjadikan kita maju seluruhnya dengan apa? Bil iradah wal ku, kudrah, taksis iradat dan taksis kudrat. Amin kun, ha, kata itu isyarat kepada bainal kafi wan nun. Kalau dia kun macam mana? Kap nun. Bukan kap waw, nun, kun kan? Kun, mana birai di fasil. Tak ada senggang antara kaf dengan nun. Maksudnya apa? Bila tuan nak, tak ada siapa boleh blok. Dia kata jadi, jadi. Itu maksudnya. Ha, kita kata, aku kata jadi, jadi. Bukan makna jadi itu dengan kata kita. Eh, itu maksudnya. Maka terjadi apa yang dikendaki. Itu kendaki iradat. Pada saat yang ditentukan olehnya, oleh iradat, oleh Allah Ta'ala. Nah, menurut apa yang dikendakinya. Maka dia menjadikan dengan taksir kudrah, kuasa besar itu. Maka kerananya kepercayaan, keyakinan terhadap takdir kekuasaan Allah Ta'ala yang demikian itu, jangan ada seorang patah harapan dari rahmat Allah Ta'ala. Walaupun dia punya dosa 10 kali berpusat dunia ini banyak, jangan diputus asa. Tuhan Allah Ta'ala boleh mengampunkan segala dosa. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Dia bertobat semua, Tuhan ampunkan habis bersih. Dia berrahmat Ta'ala walaupun bagaimana keadaannya. Tetapi jangan mempermainkan, jangan meremehkan kekuasaan Tuhan pula. Ya, dia kena jaga sungguh-sungguh yang putus asa. Tapi jangan pula dia terlampau berani pula. Ah, tak apa, Syekh. Tuhan maaf, pengampun. Itu kacau. Sebab kena letak betul. Khauf gerun tu kita letak bila terdetik dalam kalbi kita nak buat maksiat, letakkan benda yang mendatangkan gerun. Azab Tuhan, laknat Tuhan, biar dia rasa takut. Tapi tak kena kawalan kita tak... tak dapat, terlepas juga. Ah, dah terlepas buat maksiat tu, maknanya kena balas dengan sifat rajak pula. Ya, jangan diletak takut tak tempat. Aku dah banyak sangat maksiat. Boleh ke Tuhan ampun? Ah, jadi babah ni. Juga dah, dia dah terbuat, kita pakai sifat rajak. Ya, banyak Allah Ta'ala memberikan keampunan, ya, dengan kisah-kisah yang besar-besar. Dia bunuh orang pada dia kan. 99 kena 100 pun, itu cerita yang maklum. Habis itu di antara cara kita mengimbang perjalanan kita, sebagaimana kita memandu kenderaan, kita kena imbang. Kereta tayar kena balancing, kena element, baru dia cantik jalan. Kalau tidak dia berat sebelah, makan tayar, akhirnya nampak apa? Nampak dawai. Hanya meletup, sudah. Aku tidak kata kena adjust, dia meletup. Dia terlampau pakai raja, tak bersyair, Tuhan pengampun, dia jadi berani. Jadi habis, rosak. Atau terlampau takut tak ada raja. Eh, mana dia boleh ke? Mana ada banyak maksiat ni boleh ke? Alang-alang terus je lah habis. Besar je. Jadi kena imbang dua. Terkala diusik oleh nafsu dan syaitan nak buat maksiat, letakkan benda yang mendatangkan gerun, azab Tuhan dan sebagainya. Tapi tak kena ni, kita ni bukan Nabi, kadang-kadang kawan terbabah juga. Terbabah cepat tarik balik, pasang rajak pula. Iaitu harap bahawa Tuhan maha pengampun dan apa. Maksudnya maka lalu taubat dengan jujur ikhlas, maka bersihlah
kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Maka kerana kepercayaan terhadap takdir kekuasaan Allah demikian, jangan ada seorang patah harapan daripada rahmat. Dalam konteks dakwah begitu, kita tengok orang tu dengan harapan rahmat dia dapat perubahan. Walaupun kita tengok dia tengah teruk sangat. Yes. Pakai berpendek semayang tidak apa tidak tak. Yang itulah madu'u kita nak seru dia. Bertarik dia perjalanan Allah Ta'ala dengan kita memasang harapan. Harap kuat dengan Allah Ta'ala. Ha. Harapan. Tahu harapan? Bukan pati harapan. Itu tak boleh harap. Itu dah nak buat isu lah. Nak suruh luluskan. Ubah undang-undang. Luluskan biar orang boleh murtad. Gila. Siapa setuju tu kalau luluskan orang tu habis murtad kapi. Tak apa nak jadi tentang ni orang lain. Teruk dahsyat menatang bapak ni. Gila tu. Ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur kufur. Kau ubah undang-undang, kau setuju je dengan orang Islam jadi kapi, kau jadi kapi habis terus. Habis tak tunggu kau nak jadi kapi, situ je pom habis terus. Batal akidah. Dahsyat ni tuan ni. Allah Allah. Dia balik macam-macam tuan ni. Minta pertolongan Allah Ta'ala. Lemas ketika saya sebab tu sahabat tak nak duduk zaman ni. Zaman yang penuh rosak macam-macam. Sahabat pun tak nak duduk. Minta ya Rasulullah doa lah. Biarkan biar jumpa zaman tu. Zaman kita bertarung macam-macam ujian. Fisa takunu fitan. La yanju minha illa bil ilm. Akan datang fitnah yang bantu banyak. Tidak selamat melainkan dengan panduan ilmu yang sebenar. Panduan daripada Allah Ta'ala. Boleh selamat. Bantuan Tuhan je lah kita minta. Macam-macam. Maka kerana kepercayaan terhadap takdir kekuasaan Allah Ta'ala demikian itu, jangan ada seorang patah harapan dari rahmat atau walaupun bagaimanapun keadaan. Walau banyak mana dosa yang telah dilakukan, jangan diputus asa. Ta'ala sedia membukakan pintu taubat, pintu keampunan dia. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi jangan mempermain pula. Ada ke pemain? Tak apa, saya buat je lah. Tuhan kata ampun. Itu mempermainkan. Silap letak nanti terbalik. Atau meremehkan kekuasaan Ta'ala pula. Mana remeh? Aku dah banyak dosa. Boleh ke Tuhan ampun? Jangan. Lepas tu datangkan ayat di bawah ni. Sebagai satu suntikan. Apa ayat? Tengok. Satu lagi. Kul. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ni hebat ni. Tengok ayat, uslub ayat ni tuan gunakan. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, ya hai hamba-ku. Tengok tuan ambil allazina asrafu, mana hamba yang telah keterlampauan menjerumuskan diri berbuat dosa. Jangan putus harapan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah sungguh mengampunkan semua dosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tengok tuan panggil gulungan apa? Allazina asrafu. Orang yang telah melanggar perintah Tuhan dengan maksiat mungkar, tuan panggil apa itu? Ibadi. Tengok Pati ayat. Ibadi, uslub. Kalau dia kata, ya aduwi. Itu terpanjat kan? Wahai musuhku. Yang telah melakukan dosa. Jangan putus asa. Tapi lain macam punya kan. Anak dia bila dia buat satu salah, udak-udak kan. Dia lari menyeruk dalam hutan, pokok pisang. Bapak dia kata, mana iblis ni tak datang. Memang dia tak keluar, dia tidur malam ke dalam. Ya, kalau pagi dia hilang, dia petang bapak kata, mana anak aku tadi? Dia dengar. Ni slow sikit. Waktu ni dah slow sikit dia panggil anak kan. Orang kata mana setan ni? Dia tak keluar kan? Dia bergembung dalam tu. Ada cara uslub Allah Ta'ala panggil. Tuan tak panggil adui, tuan panggil ibadi. Tengok. Wahai hamba-ku yang melampaui dan melakukan kesilapan. Maknanya cara tuan tarik, jangan putus asa. Tengok ayat dia cantik tuan bagi. Mana jangan kita putus asa, walau macam mana pun dah tersilap, kita cepat prepare balik dan mohon keampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian rubbama warantin zulam ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ya.
Thank you.